Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo bersama delegasi terbatas bertolak menuju ke Afrika. Kunjungan Presiden ke sejumlah negara di Afrika, salah satunya dalam kunjungan ini, ada menghadiri rangka KTT BRICS dan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara lainnya. Untuk pertama kalinya, Presiden RI Joko Widodo bertolak ke benua Afrika, menghadiri konferensi tingkat tinggi Brazil, Rusia, India, China, and South Africa atau BRICS. Kunjungan Presiden ini dinilai adanya unsur kedekatan. Sebagaimana dengan Afrika, Indonesia memiliki hubungan sejarah panjang. Semangat inilah yang dibawa untuk memperkokoh solidaritas antar negara Global South. Indonesia juga ingin memperkuat komitmen kerjasama dengan Kenya, Tanzania, serta Mozambik. Hari kedua kunjungan kerja, Presiden Joko Widodo bertandang ke Nairobi, Republik Kenya, Senin lalu. Agenda diisi pertemuan bilateral dengan Presiden William Ruto. Indonesia-Kenya sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi di bidang energi dan peternakan. Kedua kepala negara mendorong pembentukan perjanjian dagang preferensial. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen membantu Kenya melalui Indonesia Aid yang mencakup bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan bencana. Memasuki hari ketiga, Presiden bertemu dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Keduanya menggelar pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kerjasama antar kedua negara dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman. Adapun kerjasama tersebut yakni Indonesia mendorong dibentuknya perjanjian preferensi perdagangan untuk mengoptimalkan potensi perdagangan kedua negara. Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania, termasuk pengelolaan blok gas Nazibay oleh BUMN Indonesia, serta pengelolaan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania. Serta Indonesia ingin mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika, di mana saat ini Indonesia sedang merampungkan grand design pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika, salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer Agriculture dan Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Kunjungan Presiden dilanjutkan ke Maputo, Republik Mozambik. Bersama pemerintah Mozambik, Indonesia melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan, salah satunya rencana investasi pengelolaan minyak dan gas. Presiden juga turut mendorong terbentuknya bilateral investment treaty antar kedua negara. Indonesia-Mozambik juga sepakat memperkuat kerjasama ketahanan kesehatan Mozambik melalui pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan. Dari pertemuan ini, kedua negara menandatangani sejumlah dokumen kerjasama, yakni nota kesepahaman dalam kontrol obat-obatan dan produk biologis. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.